Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Provinsi Jawa Barat miharep Presiden Neleman Deui rarancang naikkeun premi BPJS Kasehatan. Pangna kitu naikna premi BPJS Kasehatan anu dirarancang naik 100% teh bakal nambahan bangbaluh pangusaha di satengahing ekonomi global anu sarwa tetangtu kawas ayeuna. Pemerintah boga rarancang naikkeun premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan anu nitih 100% batan samemehna timimiti 1 Januari 2020. Eta rarancang teh ngundangkeun kontroversi di papada pangusaha salah sahijina jasa cleaning service. Ketua Umum Asosiasi Pangusaha Cleaning Service Indonesia Mamat Sidik ngeceskeun naikna premi BPJS Kesehatan bakal nambahan bangbaluh pangusaha di satengahing ekonomi global anu sarwa tetangtu kawas ayeuna. Kepada klien, apakah itu pemerintah maupun BUMN, ini instansi pemerintah langsung atau BUMN, itu rata-rata 2-3 bulan kita baru dibayar. Artinya ketika kita harus membayar itu penuh, maka selama 3 bulan kita harus nombok. Belum lagi kalau kita kena penalti macam-macam. Itu karena itulah barangkali perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meninjau ulang. Sajroning itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Jawa Barat, Tatan Pria Sujana, nembrakeun sakumna aspirasi pangusaha bakal diakomodasi. Pihakna da janji bakal menta pamarentah neuleuman deui rarancang naikkeun premi BPJS Kesehatan. Usaha yang sudah tertekan dengan tekanan global, tekanan yang lain, tekanan industri, transformasi industri, harus ditekan dengan tadi kebijakan pemerintah. Yang tentunya ini akan sangat memberatkan dan bisa mematikan. Nah tentunya Kadin akan coba mereposisi untuk menyampaikan, mengkoordinasikan kepada pemerintah terkait, termasuk presiden, untuk ditinjau dan dikaji ulang. Tapi kaki wari rea pihak anu nolak rarancang naikkeun premi BPJS Kesehatan, kawas pangusaha jeung kaom pagawe. Budi Hartati, Bandung TV.